Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini tentunya ada unggahan dari akun Instagram itsbterti. Ini ada unggahan dari kakak Rizky Billar ya. Masya Allah katanya nih, kakak Rizky Billar memposting boneka yang pada waktu itu benar-benar vitamin yang selalu diburu oleh warga Konoha. Dan di sini juga bisa kita lihat ya guys, kakak Rizky Billar benar-benar memberikan imun kepada kita nih. Sebuah boneka cantik yang diposting di instastorynya yang teruntuk Dedek Lesti ya. Buat siapakah? Gimana caranya nih biar kirim sekarang besok sampai bingung banget nih sumpah, kata kakak Rizky Billar tulis di captionnya. Dan kita salpok sama kurir yang membawa kado kakak Billar untuk Dede Lesti nih, seperti Bang Adlin ya. Wah wah wah, ini benar-benar timbunan yang membuat kita bahagia. Ada akun Instagram dia Faram Daniati, ayo dong semua video atau foto yang ditimbun keluarin semua. Kemudian salpok sama yang jadi kurirnya itu kayaknya Bang Adlin. Vitamin jalur endorse ini benar-benar bikin hati kita bahagia ya guys. Apalagi nih boneka merah yang menggegerkan warga Konoha pada masanya. Taunya endorse ekspedisi ya, WKWKWK. Kemudian ada akun yang lain yang berkomentar, ada Baby Utun underscore. Kan ini sebenarnya fans tahu ya, yang bagian Dede ada surat kecilnya. Pokoknya tunggu vitamin timbunan nih, yang tentu kangen banget ya. Kemudian ada juga komentar dari Dahlia underscore Yakub, kok aku baru ngeh sih kalau yang jadi kurir itu Bang Adlin. Dan ada Yeni underscore Devri, cie cie cie, netizen yang benar-benar fans dari dulu mah pokoknya luar biasa ya. Kalau dulu nih ada yang salah tafsir, bonekanya dikasihkan Rara, ternyata boneka warna merah ini benar-benar endorse ekspedisi ya. Ceritanya nih untuk Lesti Kejora. Dan kemudian ada kabar dari instastorynya kakak Rizky Billar yang menuliskan sebuah caption, salah satu rutinitas yang gua lakuin supaya badan gua enggak kayak bapak-bapak tapi masih belum ngefek, tulis Rizky Billar di instastorynya. Dan kakak Rizky Billar juga mengunggah postingan dari Natasha Wilona yang hari ini sedang ulang tahun. Happy birthday Will, sehat dan sukses terus ya. Benar-benar cantik banget ya Kak Natasha. Selamat ulang tahun, moga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada kabar dari akun Instagramnya Rian The Massive ya, yakni Rian Eki Pradipta. Semalam diundang makan malam di rumah barunya Rizky Billar dan Lesti Kejora. Salut sama mimpi-mimpi mereka berdua untuk mendukung kemajuan industri hiburan khususnya musik. Sukses kalian berdua, tunggu vlognya di channel Rian Eki Pradipta. Siap pokoknya menunggu Bang Rian, ungkap Mama Husnul di komentar feednya Bang Rian.
Kemudian ada Erna Ningsi, ditunggu banget bang, pokoknya udah gak sabar ya, pengen lihat vlognya bersama Leslar di channel YouTube-nya Bang Rian The Massive. Ada Leslar Kendari juga nih berkomentar, pokoknya doa terbaik buat kalian ya, sukses terus, love-love buat Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar. Baiklah sahabat, masih dari akun Instagram Rian Eki Pradipta, yakni Rian The Massive ya. Terep Show Channel bersama Rizky Billar, ada yang mau nitip pertanyaan nih, bingkai di belakang menunjukkan doi fans klub apa? Yuk dijawab. Kakak Rizky Billar langsung menjawab komentaran nih, cukup emoji yang berbicara. Ronaldo ada emoji king ya, kemudian MU emojinya kurang suka nih. Dan kita tahu ya, kalau sudah menulis emoji seperti ini berarti kakak Rizky Billar ini seneng banget sama Ronaldo. Kemudian ada Fadisha Angrosat Aifa berkomentar, pokoknya nagih lagu pas di podcast Kobas. Semoga lagunya cepat rilis ya, amin. Dan ada kabar juga dari kakak Nurul ya, katanya Kak Nurul lagi kangen banget sama Dedek Lesti. Wah, sepertinya ada yang kangen nih sama ya, Mimin juga kangen banget sama Dedek Lesti. Dan untuk selanjutnya ada kabar terbaru dari IGS-nya tim dari 3D Entertainment ya. Perasaan yang di make up-in bukan gue, kenapa ampe disambut ya sama Kak Rizky make up dari Magna Dita. Ini langsung di IGS-nya pribadi persahabat. Kak Rizky make up ada di rumah Dede Lesti Kejora saat ini, dan Dede Lesti bersama Kak Sania Indrin dan Kak Melody lagi live Instagram ya. Ini live Instagramnya Kak Sania nih guys, Masya Allah. Untung nih Mimin gak ketinggalan banget ya live Instagramnya Dede Lesti. Dan untuk para Markonah nih pasti auto kena mental, soalnya ketika Dede Lesti Kejora live Instagram, banyak yang nanya nih soal kakak Rizky Billar kemana. Terus dijawab langsung sama Dede Lesti Kejora ya, ngapain sih nanya suami aku mulu, suaminya lagi kerja, jadi jangan ditanyain. Kemudian juga salpok sama yang komen, ganteng banget sih katanya suami orang. Langsung dijawab ya, aduh dasar nih nenek-nenek, kata Dede Lesti. Wah wah wah, ini yang paham teguran halus ya dari Dede. Mulai jenuh nih sama fans lebay yang mengagungkan suaminya Dede Lesti. Kemudian Dede Lesti Kejora bilang kakak dan Dede sering bercandaan. Kalau ada orang yang bilang ganteng banget nih suami orang, langsung dibilangin nenek-nenek katanya ya. Dan tentu ini teguran halus buat para netizen yang selalu nanyain kakak Billar ya, Masya Allah. Mulai posesif sepertinya nih ya. Dan di sini juga ada kabar dari Kak Sania Indrin lagi di rumah Lesti dan Rizky Billar bersama Melody. Kira-kira ada apa ya ketika live Instagram Dede Lesti Kejora di make up-in sama Gorgeous. Kemudian langsung dibanjiri komentar, sepertinya ada syuting cal ya dan syuting poles. Soalnya Dede Lesti Kejora langsung di make up-in sama Gorgeous ketika live Instagram tadi. Dan ada juga yang bilang kayaknya ada photoshoot juga deh, Masya Allah. Kita dilanda kekepoan nih guys, kira-kira ada aposka di rumah Leslar. Dan sahabat-sahabat Lesti Kejora juga berada di sana ya, Masya Allah, bikin penasaran. Tentunya selain silaturahmi dan temu kangen, pasti ada sesuatu nih di rumahnya Leslar ya. Apalagi ada tim dari Trident dan Bang Gorgeous juga. Apapun proyeknya, kita doakan yang terbaik ya para sahabat. Mudah-mudahan dilancarkan, amin.
Dan ketika live Instagram, kita juga langsung di-connect dengan Mbak Margin ya. Kak Margin langsung nih live Instagram. Masya Allah, katanya enak banget sih bisa kumpul bareng teman. Aku kangen banget nih sama Lesti, sama Sania Indrin, dan Melody katanya ya. Masya Allah, semoga bisa kumpul kembali nih bersama sahabat-sahabat tercinta. Buat Kak Margin juga sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga nih para sahabat, Poles Kepoin Lesti akan tayang sebentar lagi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di video.com. Jangan lupa ya, pantengin terus video.com. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin di Lesler Update. Tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.